Baby bus. Pengunduhan selesai. Ayo kita mulai belajar. Membersihkan diri. Ayo kita belajar bersama Jojo. Pagi telah tiba. Hari baru dimulai. Waktunya bangun, sayang. Cilukba. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ayo bangun. Waktunya untuk menggosok gigi. Jojo ingin menggosok giginya. Jojo tidak tahu cara menggosok giginya. Ayo aku ajari kamu. Anak-anak, ayo kita belajar cara menggosok gigi bersama Jojo. Gigimu kotor sekali. Ayo kita gosok gigi bersama-sama. Keluarkan pasta gigi dan gosok gigi dengan bersih. Bakteri sedang menyerang gigimu. Tarik sikat gigi untuk menyingkirkan mereka. Jangan lupa untuk menggosok gigi bagian belakang. Waktunya untuk berkumur. Letakkan tanganmu di bawah keran dan bilas busanya. Semua orang sudah selesai menggosok gigi. Berikutnya, ayo kita cuci muka. Jojo juga tidak tahu cara mencuci mukanya. Biarkan aku mengajarimu. Mukamu kotor sekali. Ayo kita cuci bersama-sama. Usap dengan handuk. Usap telingamu. Usap telingamu. Pakai pelembab agar kulitmu menjadi halus dan lembab. Pakai pelembab. Jojo tahu cara menyisir rambutnya. Jojo ingin mencuci tangannya. Tolong bantu dia. Hah?
Tangan kecil Jojo kotor sekali. Ayo bantu dia mencuci tangannya. Nyalakan keran dan cuci tangan kecilnya. Matikan keran. Pastikan untuk menghemat. Cuci telapak tangannya terlebih dahulu. Ketuk untuk menyingkirkan bakteri. Dan kemudian cuci bagian punggung tangannya. Cuci sela-sela jarinya juga. Jangan lupa untuk mencuci pergelangan tangannya. Nyalakan keran dan cuci tangan kecilnya. Matikan keran. Pastikan untuk menghemat air. Biarkan ibu memeriksa gigimu. Oke, cerah dan berkilau. Yeay. Sekarang giliranku. Anak-anak setelah selesai menggosok gigi, mintalah orang tua kalian untuk memeriksa. Ayo kita jawab pertanyaan bersama Jojo. Hari ini sungguh luar biasa. Ayo rekam bersama-sama, Jojo. Hari baru dimulai. Apa hal pertama yang harus Jojo lakukan setelah dia bangun tidur? Menggosok gigi dan mencuci muka. Menonton TV. Bermain. Ya, betul. Kamu memang anak yang cerdas. Gosok gigimu dan cuci mukamu setelah bangun tidur di pagi hari. Jojo ada di dalam kamar mandi. Oh, Jojo tidak tahu cara menggosok gigi dan mencuci muka. Siapa yang bisa mengajari Jojo? Bingo, kakak, gajah. Ya, betul. Kamu memang anak yang cerdas. Kakak laki-laki Jojo. Dia bisa mengajari Jojo cara menggosok gigi dan mencuci mukanya. Kakak akan menunjukkan cara menggosok gigi kepada Jojo. Apa yang bisa digunakan untuk menggosok gigi? Sikat gigi, lollipop, coklat. Ya, betul. Kamu memang anak yang cerdas. Gosoklah gigimu dengan sikat gigi dan gosok bagian dalam dan luar gigi. Kakak akan menunjukkan cara mencuci muka kepada Jojo. Apa yang bisa digunakan untuk mencuci muka? Shawl, pakaian, handuk. Ya, betul. Kamu memang anak yang cerdas. Cuci mukamu dengan handuk dan ingatlah untuk mengusap telingamu juga. Kakak akan menunjukkan cara mencuci tangan kepada Jojo. Apa yang bisa digunakan untuk mencuci tangan? Pelembab, sabun, pasta gigi. Pelembab digunakan pada wajah. Ya, betul. Kamu memang anak yang cerdas. Cuci
Cuci tanganmu dengan sabun dan jangan lupa untuk menggosok tanganmu. Semua sudah selesai. Sampai jumpa besok. Ayo kita bernyanyi bersama Jaja. Time to brush our teeth. Rinse your mouth too.